Karena hari ini mau ngapain? Mau ngulik resep. Karena apa? Tempatnya enak banget buat nongkrong dan apalagi juga buat ngulik resep. Oke? Ayo kita masuk. Halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita masih di Cafe Uli. Dan kita akan membuat sesuatu yang simple. Yaitu adalah apa? Itu adalah tekado tahu. Oke? Biasanya kan isinya ayam. Sekarang kita ganti dengan isinya boleh tahu aja. Mau tahu gimana caranya? Let's get cooking. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mau ngancurin tahunya dulu. Jadi kita, aku beli tahu Chinese nih, tahu Cina. Kita masukin dalam mangkok. Terus kalau misalnya sudah hancur seperti ini, jangan lupa ditambahkan dengan daun bawang. Saya iris-iris, terus kita masukin aja. Jadi ada campurannya. Tepung terigu. Jadi setengah lagi. Kita tambahkan juga, ini kita ada Royco atau kaldu ayam. Terus habis itu jangan lupa kita tambahkan juga garam. Tambahkan telur juga. Dan setelah habis itu kita aduk rata benar-benar. Nah ini memang diaduk rata seperti ini dan itu sedikit berair yang ini. Jadi masih agak basah ya. Memang beda sama yang lain. Habis itu kita mau bikin ikadunya. Gimana caranya? Di sini saya ada kulit tahu. Nah, kulit tahunya ini sudah direndam sama air. Habis itu saya pisah-pisahin dulu. Kenapa? Kalau enggak nanti nempel di satu. Nah, ya. Yang kita lakukan adalah pertama kita ambil satu. Kita kasih tahunya. Ini kita ambil kulit tahunya yang udah dibasahin tadi. Habis itu kita kasihin tahunya. Oke, 1,5 sendok ya. Habis itu kita masukkan telur bumbunya dan kita coba tutup. Kita putar sedikit. Putar udah tangkap. Itu kita ambil talinya penutupnya. Penutupnya ini dari daun bawang. Satu tali, dua tali. Terus baru kita tali. Satu, dua,
habis ini kita selesaikan semua sampai kulit tahunya habis, terus habis itu tahunya habis sama telurnya juga habis, oke? Okay? Kalau sudah selesai semua seperti ini, kita panasin minyaknya, habis itu tinggal kita goreng aja, oke? Kita coba goreng satu persatu, buat panas dulu. Oke. Kalau sudah golden brown seperti ini, kita tiriskan, oke? Okay? Nah, setelah ini kita langsung goreng sisanya. Wow. Oke, masih agak panas ya. Ini dari sebenarnya udah mulai nice. Rasanya nggak jauh beda sama yang ayam. Bedanya ini cuma isinya aja tahu, tapi rasanya enak banget, nggak bohong. Oh, cobain lagi ya. Dua. Ini cocok banget buat yang mau di frozen, ya kan? Jadi sebelum digoreng tadi sudah dibungkus, terus habis itu tinggal kita frozen aja, bisa jadi frozen food juga, cocok buat kalau misalnya untuk anak-anak misalnya yang gak suka, maunya makan daging aja. Ini adalah salah satu cara kita membuat mereka menjadi little beauty gitu, oke? Okay? Ini buat yang udah nonton, dan jangan lupa komen, like, and subscribe di channel biar channel ini terus berkembang. Bye-bye. Dan jangan lupa juga buat mampir ke Unik Cafe, tempatnya seenak ini. Terus habis gitu menunya juga banyak dan juga harganya sangat terjangkau.